Hai guys, selamat datang lagi di channel aku Leni. Kali ini aku bakalan Shopee rekomendasi one set atau setelan bisa buat lebaran, kondangan atau acara spesial lainnya ya. Menurut aku untuk one set atau setelan sendiri cocok banget buat outfit naik motor ya. Jadi buat kalian yang nanti lebaran atau kondangannya itu naik motor, cocok banget pakai one set atau setelan mewah ini ya. Dan kalian tenang aja, pastinya aku bakal cantumin semua link pemainnya di description boxnya aku untuk memudahkan kalian nantinya check out di Shopee. Dan untuk baju atau outfit yang aku pakai hari ini juga, pastinya aku bakal cantumin link pembelinya dan link video rekomendasinya di description boxnya aku. Jadi kalian tinggal klik aja ya. Oke, sebelum mulai kalian bisa like, komen dulu di bawah. Dan buat yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, subscribe. Tekan juga loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari setiap video terbaru aku. Kalau udah, aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Dan di sini aku bakal langsung aja untuk Shopee How Try On One Set mewahnya. Oke guys, di sini aku bakal langsung aja untuk ke one set mewah yang pertama ya. Jadi ini dia one setnya. Dan aku pilih yang pertama karena ini yang paling favorit aku ya. Aku tuh benar-benar suka banget sama one setnya. Dan untuk one set yang pertama ini aku beli di toko Hijab Mustaf ya. Dan untuk toko ini aku rekomendasi banget karena banyak banget setelan-setelan mewahnya. Kayaknya untuk one setnya atau setelan-setelan mewahnya tuh kayaknya emang diperuntukkan buat lebaran ya. Kayaknya pokoknya semua outfit yang ada di toko ini tuh super mewah banget dan harganya tuh super terjangkau ya guys. Aku rekomendasi banget sih. Jadi walaupun one set ini sold out ya di toko ini karena lagi lebaran kayak gini pasti cepet banget sold, tapi di toko ini tuh banyak banget pilihan one set lainnya, model lainnya yang enggak kalah kece ya guys. Dan untuk one set yang pertama ini tuh namanya one set Anissa by Daily Fente ya. Jadi benar-benar bagus banget one setnya. Dan untuk pilihan warnanya sendiri di sini cuma ada 4 pilihan warna aja, ada warna mocha, taupe, purple dan warna dusty ya. Dan aku pilih yang warna purple-nya karena aku suka dia kombinasi sama warna hitam ya. Jadi ini tuh berukat gitu. Dan untuk size-nya sendiri di sini tuh all size ya. Untuk all size-nya sendiri ini tuh jumbo sih ya menurut aku. Untuk atasannya sendiri karena ini one set jadi ada atasan dan bawahannya ya. Jadi untuk atasannya sendiri untuk lingkar dadanya itu 112 cm dan untuk panjang bajunya sendiri 105 cm, jadi di bawah lutut gitu. Jadi di tengah-tengah betis gitu ya guys. Dan untuk modelnya itu benar-benar super kece banget tuh. Dan untuk lengannya juga ini tuh benar-benar bagus banget. Ini tuh kombinasi berukat dan moss crepe premium ya. Jadi buat kalian yang tahu moss crepe premium, dia itu bahannya tuh adem, jatuh dan tebel ya. Dan untuk bawahannya sendiri, nah itu karena warna purple jadi itu benar-benar satu bahan dan satu warna sama atasannya. Untuk bawahannya sendiri ini untuk lingkar pinggangnya melar sampai 125 cm ya karena ini full karet. Dan untuk panjang celananya itu 95 cm ya. Dan ini tuh ada sakunya di sebelah kanan doang. Dan ini tuh bahannya moss crepe, super bagus banget ya guys. Dan untuk one set yang pertama ini aku beli di harga 185.000 aja, super bagus banget. Dan di sini aku bakal langsung aja untuk review lebih detail. Jadi ini dia guys untuk dita set Anissanya, super mewah banget. Jadi ini untuk bagian atasnya dia itu ada berukatnya gitu, jadi crepe dan berukat. Dan ini untuk kancingnya warna silver ya guys. Untuk detail lengannya sendiri dia wudu friendly, ada karetnya gitu dan detailnya itu rapih banget. Untuk di bagian dadanya sendiri ada renda-renda pendek cantik kayak gini. Jadi ini tuh untuk atasannya sendiri full kancing ya, jadi dari atas sampai bawah tuh full kancing. Dan ini untuk detail bawahnya super rapi banget. Untuk bawahan atau celananya ini juga pinggangnya full karet dan di sini terdapat satu saku sebelah kanan. Untuk bahannya tuh crepe premium ya, jadi dia tuh adem banget, jatuh bahannya. Dan untuk bawahnya itu super rapi banget, semua jahitan super rapi. Langsung aja guys untuk ke one set mewah yang kedua ya.
Dan ini dia untuk one set yang kedua. Ini juga aku beli di toko yang sama ya, di toko Hijab Mustaf ya. Dan untuk one set ini sendiri, ini tuh namanya Ajola Set Cringle Eye Flow ya. Jadi dia tuh bahannya cringle eye flow yang lagi kekinian banget di 2022 ini. Untuk baju tuh serba cringle eye flow yang anti kusut, adem dan jatuh. Dan untuk warnanya sendiri di sini tersedia 4 warna juga. Nih di sini ada warna purple, coco, blue sky dan navy ya. Dan aku pilih yang blue sky. Dan ini tuh enggak busui friendly ya guys. Jadi dia itu untuk zipernya di belakang gitu. Kenapa aku pilih yang ini? Sebenarnya untuk one set yang model kayak gini, yang full kancing sama yang busui friendly juga ada, tapi aku pilih yang enggak busui friendly ya. Tapi nanti aku rekomendasiin buat kalian untuk one set yang lain, karena aku udah beli yang pertama ini kan full kancing. Jadi untuk one set yang pertama ini dari atas sampai bawah itu full kancing. Dan akhirnya aku pilih yang one set yang kedua ini yang benar-benar nggak busui gitu. Jadi karena aku tuh bosen beli baju yang busui friendly gitu ya. Untuk size-nya sendiri ini all size ya, jadi all size-nya ini jumbo. Untuk atasannya sendiri ini all size-nya untuk lingkar dadanya tuh 120 cm, super all size, super big size banget ya. Dan untuk panjang bajunya sendiri 120 cm ya. Jadi buat kalian yang nggak pakai celananya juga bisa. Jadi ini tuh bisa dijadiin midi dress gitu kalau tanpa celana gitu ya. Dan untuk lengannya sendiri kayak gini, jadi dia tuh kayak lengan kemeja gitu. Dan untuk atasnya itu kayak kerah Shanghai gitu ya guys. Dan untuk celananya sendiri, jadi untuk bawahannya sendiri, nah untuk bawahannya sendiri dia itu seperti biasa pinggangnya tuh melar sampai 125 cm karena ini full karet. Dan untuk lingkar pahanya sendiri 70 cm dan untuk panjang celananya sendiri 95 cm ya. Untuk bahannya sendiri benar-benar super jatuh, adem, anti kusut, pokoknya cringle air flow ya, yang lagi kekinian banget tuh. Aku tuh suka celananya sih ya untuk one set itu, karena celananya bisa disetelin sama atasan apa aja, dan untuk atasannya bisa disetelin sama bawahan apa aja ya. Makanya aku tuh suka banget koleksi one set ya. Untuk Ajola set ini atau one set mewah yang kedua ini, aku beli di harga Rp160.000 aja ya. Dan di sini aku bakal langsung aja untuk review detail dan review try on-nya. Langsung aja ya guys. Jadi ini tuh untuk detail Ajola set ini, bagian atasnya dia tuh pakai kerah Shanghai dan ini nggak busui friendly karena ini zipernya di belakang ya guys. Jadi untuk detail lengannya ini tuh lengan kemeja, jadi dia wudu friendly, jadi ada kancingnya gitu. Dan ini tuh untuk bagian dadanya rempel gitu ya, jadi lingkar dadanya sampai 120 cm dan polos sampai bawah. Dan ini tuh untuk jahit tepi bawahnya itu super rapi banget, bahan cringle air flow yang jatuh atau flowly dan adem. Untuk bawahannya dia nggak ada saku ya, tapi pinggang full karet. Dan ini untuk bagian bawahnya super rapi banget, pokoknya untuk keseluruhan Ajola set ini super rapi dan detail. Langsung aja untuk ke one set mewah yang ketiga ya. Ini dia untuk one set yang ketiga. Jadi untuk one set yang ketiga ini aku beli di toko Ye What Shop ya. Untuk one set yang ketiga ini tuh namanya one set tutu sela ya. Jadi ini tuh pakai tutu gitu ya, puring tutu ya namanya, dan puring itu namanya tutu gitu. Dan untuk warnanya sendiri di sini tuh pilihan warnanya tuh banyak banget, ada sekitar 24 pilihan warna kalau nggak salah. Dan aku pilih yang warna ash gray ya, ash gray. Dan menurut aku ash gray-nya itu jadi kayak warna purple yang muda ya guys, tuh kayak gini. Apa dia salah ngirim warna atau emang aku salah pilih warna gitu. Pokoknya aku pilih yang warna ash gray gitu. Tapi jatuhnya ini kayak warna purple muda gitu ya guys, kayak gitu. Dan untuk size sendiri di sini all size. Jadi untuk all size-nya sendiri untuk atasannya itu untuk lingkar dadanya tuh 115 cm dan untuk panjang bajunya 115 cm juga. Dan untuk lengannya itu wudu friendly ya, jadi dia itu kayak gini tuh karet. Dan ini tuh untuk bahannya itu, ini tuh bahan tutu atau bahan puring ya, jadi untuk puringnya itu bagus. Dan kombinasi sama moss crep, jadi dia untuk bahan utamanya itu moss crep ya. Dan untuk moss crepnya itu tebel kayak gini, bagus banget. Pokoknya ini tuh super mewah banget, bagus banget buat lebaran atau kondangan ya guys.
Dan untuk bawahannya sendiri ini, dia itu culotte ya, jadi dia itu seperti biasa untuk lebar pinggangnya sampai 120 cm karena dia tuh full karet. Dan untuk lingkar pahanya ini 70 cm dan untuk panjang celananya sendiri 95 cm ya guys. Dan dia ada saku kiri kanannya. Untuk bahannya sama kayak atasannya, jadi ini tuh bahan moskrep. Tapi untuk bahan moskrep ini lebih bagus untuk one set yang pertama ya. Jadi untuk yang pertama itu moskrep premium. Kalau yang ini tuh moskrep standar ya. Jadi untuk bahan moskrep sendiri itu kayak banyak jenisnya gitu. Mungkin dari yang standar sampai yang quality yang bagus gitu ada. Dan menurut aku ini tuh kualitas moskrep yang standar ya. Dan untuk one set yang ketiga ini aku beli di harga Rp190.000 aja, super bagus banget, cocok banget buat kalian buat outfit naik motor ya. Jadi buat kalian yang kemana-mana masih motoran itu cocok banget pakai one set mewah ini ya guys. Dan di sini aku bakal langsung aja untuk review detail dan try onnya. Jadi ini dia guys untuk detail set tutunya. Dan ini untuk bagian atasnya kayak gini, jadi dia tuh kayak semi kebaya gitu ya. Untuk detail kancingnya kayak kancing mutiara gitu. Dan ini untuk puring tutunya. Untuk detail lengannya sendiri dia tuh ujungnya karet ya, jadi dia wudu friendly. Dan ini tuh bahannya moskrep ya guys. Jadi untuk atasannya ini tuh full kancing ya, jadi dari atas sampai bawah tuh full kancing hidup. Dan untuk detail bawahnya, jadi untuk di bagian dalamnya itu moskrep 115 cm dan di bagian luarnya itu puring tutu ya, sampai 120 cm panjangnya. Untuk celananya sendiri dia ada saku kiri kanan dan untuk pinggangnya full karet. Untuk bahannya tuh moskrep standar tapi masih nyaman dipakai. Dan untuk keseluruhan jahitan super rapi. Guys, aku udah Shopee haul dan try on rekomendasi one set atau setelan mewah ya guys. Pokoknya untuk setelan ini tuh cocok banget untuk outfit naik motor. Jadi buat kalian yang mau lebaran atau mau kondangan atau mau ke acara spesial lainnya tapi kalian masih motoran, cocok banget pakai one set mewah ini ya guys. Daripada kalian tuh pakai gamis terus motoran kayak agak susah gitu, jadi kalian harus pakai legging lagi. Menurut aku kalian tuh cocoknya tuh pakai one set mewah ini ya guys. Dan buat kalian jangan kecewa kalau untuk one setnya itu sold out, karena itu sekarang lagi lebaran gitu, jadi banyak banget yang ngincer baju-baju yang kece tapi harganya tuh murah, jadi banyak banget yang sold. Jadi karena one set yang aku rekomendasi ini banyak yang sold out, nanti aku juga bakal rekomendasiin one set yang lain di toko yang sama atau di toko yang lain ya. Dan pokoknya aku pasti cantumin link pemenangnya di description boxnya aku. Pokoknya aku bakal cantumin rekomendasinya juga ya, jadi kalian tinggal klik aja ya. Dan di sini aku udah Shopee haul dan try on lebih detail, mudah-mudahan kalian suka dan jadi rekomendasi banget buat kalian yang lagi cari atau bingung mau pakai baju lebaran model kayak gimana. Mudah-mudahan ini membantu ya guys. Dan aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir video ini. Dan kalian jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share agar channel aku semakin berkembang. Dan sampai jumpa, see you next on my video.